وَإِذَا هَدَكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Jadi kalau kita hubungan dengan orang tua yang kita bahas pagi ini, boleh taati dia, harus bahkan dalam setiap perkara, dalam kurung yang ma'ruf. Mentaati orang tua dalam semua urusan, dalam kurung yang ma'ruf. Yang ma'ruf yang baik, yang jelek jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa ba'd. Sahabat sekalian muslimin muslimat, azanillah wa iyyakum. Sekarang saya bersama dengan teman-teman bikers Sunan Tanjung Pinang yang mana mereka adalah para pemuda riding untuk mengendarai motornya sebelum subuh berkumpul untuk berjalan ke satu masjid, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Masya Allah, kita wajib mendukung setiap gerakan yang seperti ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya ya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dihitung oleh Allah sedang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji. Ya teman-teman bikers ini dari jam 4 kurang sudah keluar dari rumah masing-masing, terhitung jihad fi sabilillah. Kapan? Sampai selesai pengajian pulang ke rumah, mereka tetap dalam keadaan bisa diri. Mari kita dukung, perbanyak semua teman-teman harus gabung, semua jenis motor bisa gabung. Yang penting syaratnya satu, mau sholat dan mau sholat. Insya Allah kalau semakin banyak pejuang muda, pejuang subuh yang bisa menaklukkan sulitnya sholat subuh, insya Allah Islam akan siap menyambut kejayaan ke depan. Takbir, Allah. Pasukan kedua subuhnya, guys. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan istiqomah terus ngaji, ya, untuk menuntut ilmu agar komunitas ini dinaungi berkah dari Allah adalah apabila dipenuhi dengan kegiatan ketaatan kepada Nya. Insyaallah, amin. Amin. Baik, kajian kita masih tetap kitab karya Imam Al-Bukhari yang disebut Al-Adab Al-Mufrad, ya, hadis-hadis yang beliau muat banyak tentang akhlak keseharian, ya. Dan yang kita bahas sebelumnya itu adalah 4 ayat yang turun terkait Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang sudah bahas sebelumnya. Ayat yang turun terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya adalah ketika mamanya Sa'ad bin Abi Waqqas berikrar bahwa aku gak akan makan, aku gak akan minum sampai kamu keluar dari Islam atau mendustakan Muhammad. Ya. Akhirnya turun ayat, ya, yang tidak memperbolehkan berbakti pada orang tua dalam perkara yang muka, apalagi syirik. Ya, karena itu turunkan oleh Allah khusus ayat dalam surat Luqman. Jangan, ya. Wa idza hadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Jadi kalau kita hubungan dengan orang tua yang kita bahas pagi ini, boleh taati dia, harus bahkan dalam setiap perkara, dalam kurung yang ma'ruf. Mentaati orang tua dalam semua urusan, dalam kurung yang ma'ruf. Yang ma'ruf yang baik, yang jelek jangan. Kalau ada orang yang tiba-tiba nolong duit orang, kenapa kamu nolong? Ini demi mengakomodir perintah bapak saya. Tidak bisa. Apa kata bapakmu? Cari duit yang halal saja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Akhirnya saya sikat semua. Inilah nasihat bapak saya. Jangan lagi. Ibunya sangat minat begitu. Ya biarin aja, kan udah lapar lagi, udah makan juga. Biarin aja gitu ya, ini kan demo-demo gak jelas. Apalagi di atas kesyirikan, ya. Karena
itu perintah Allah tegas membuat tenang saat bin Abi Waqqas dan sahabat yang lain. Fala tuti'huma, jangan kalian taati keduanya kalau dalam ya menyuruh kamu dalam kesyirikan. Nah, yang sekarang itu adalah bab yang tidak boleh menghina kedua orang tua. Bab yang ke-14 dan ke-12, bab tidak boleh menghina kedua orang tua. Pasti Anda pas dengar bab ini bingung, mana ada anak menghina orang tua lagi dia. Nah, ini karena itu kecerdasan Imam Bukhari dalam bab ini, beliau justru bukan mengutip orang yang langsung menghina orang tuanya, bukan. Tapi ini kebiasaan nih, kebiasaan kita orang Tanjung Pinang, orang Indonesia itu mencela orang tua awalnya sehingga counter attack. Nah, ya, sehingga serangan balik itu membuat orang tuanya dicaci. Karena itu di bab ini Imam Bukhari menukil satu asar dari Abdullah bin Amr, ya. Kemudian kata Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah mengingatkan melalui sabdanya, bahkan termasuk dosa besar, hati-hati, ini dosa besar. Kalau dosa besar ini serius, ngomongnya saya pun serius. Dosa kecil juga serius, ya. Apa kata tadi, minal kabair, termasuk dosa besar, an yastumar rajul walidaihi, seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Bingung sahabat kan, ya? Sama kayak Anda bingungnya. Apa kata sahabat? Faqalu kaifa yasturmu? Nabi, gimana kalau ada anak menghina orang tuanya? Kayaknya enggak deh, enggak mungkin gitu. Masa ada anak mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi, bukan itu cara memandangnya. Kenapa ada penghinaan terhadap orang tua? Kata Nabi, yasturmu, khala yasturmur rajul, seseorang menghina orang tua awalnya, fayasumu abahu wa ummahu. Akhirnya kawannya membalas menghina orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tercela, dihina, dikatain orang gara-gara asap yang dia api yang dia buat menimbulkan asap kejahatan dari lisan orang lain. Dan ini biasa terjadi, Bapak Ibu. Makanya harus dihilangkan dari bumi Indonesia aja. Anak kecil ini sekarang di sekolah kalau mau bapak kau, betul tidak begitu? Ada tidak? Ada. Anak siapa? Anak siapa begitu? Kau ini baru bilang mau bapak kau lah. Di tanah lain paling sering kata-kata itu. Saya paling anti ya kecil. Karena saya tidak itu orang tua saya dibalas gara-gara menurut saya. Lagi naik motor, cekcok sama orang. Nanti yang salah dia, bapak mamanya kena caci. Saya bilang, emang ini jalan mamaku? Marahnya begitu. Lepas ngomong mama, mamaku yang gak ngajar buru-buru. Akhirnya jadi balas-membalas mencela orang tua, jangan. Ini bina kabakir. Jadi, ya ini teman-teman bapak ibu yang punya anak, harapkan dia ngomong ini. Kenapa saya serius? Karena Nabi menggolongkan minal kabair termasuk kategori kabair dosa-dosa berskala besar. Yeah. Apa sih Ustaz beda kabair dengan shaghir? Nanti kita kaji. Ini satu permintaan nanti di Masjid Nurul Iman. Saya sharing dengan ketuanya minta 2 minggu sekali membahas tentang kitab al-kabair. Kitab al-kabair itu membahas tentang dosa-dosa besar dari tingkat paling tinggi sampai ke 42. Ada 42 dosa besar. Dari mana para ulama mengklasifikasikan ada dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar itu ampunannya susah. Biasanya begitu. Ya, dosa yang paling besar lebih parah lagi dan diampuni. Makanya dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah itu dosa paling pertama rating nomor 1. Ya. Jangan bangga pula rating nomor 1. Kalau lagu-lagu favorit nomor 1 bangga tuh ya, bulan ini yang favorit Latifa. Nah itu semua tahu ya, kan harus ngapain ya supaya bisa jadi bahan ceramah gitu. Lihat-lihat ini nomor 1 dosa yang paling tinggi adalah asyirku billah, menyekutukan Allah.
karena tidak ada formula obatnya. Tidak ada obatnya. Ya. Yang kedua, ummul walidain, menyakiti orang tua, makanya terlalu sekali ini. Ya. Ada Ustaz kalau kelahi sama mama bapak biasa itu biarinlah namanya juga ini biasa, tapi jangan kau biarkan lama-lama dalam keadaan itu, karena keadaan itu menyakiti orang tua sudah masuk kategori dosa-dosa besar. Kenapa para ulama banyak mengkategorikan dosa besar dosa kecil tergantung dari ancaman biasanya. Nah, menyakiti bermasalah dengan kedua orang tua itu termasuk ancamannya yang sangat mengerikan. Nanti kita akan bahas. Ya, bahkan maaf ya. Kalau Anda punya hubungan mulai hari ini dengan orang tua, setelah pulang perbaiki, wajib kalau tidak mau diazab dunia akhirat. Karena ancamannya kalau kita menyakiti orang tua bukan cuma akhirat, dunia akhirat. Nah, ini belum pernah lihat, nanti saya akan bacakan hadisnya. Nah, jadi itu salah satu cara kita tidak mencela orang tua, jangan mencela orang lain. Ya. Kadang-kadang ada orang yang misalnya tadi cengcok, senggolan di jalan, namanya ini sih bapakku gak berdoa waktu bayinya. Yang disalahin orang tuanya, padahal jelas-jelas kenistaan dari omongnya cukup sampai di situ. Ini orang kadang-kadang kalau bermasalah suka melebar mulutnya. Ini harus kita cegah. Ya, mengumpat orang tua orang lain, akhirnya orang lain mencela bapak kita. Begitu. Yang kedua, dalam kultur kita mencela orang tua dengan bapak, nama bapaknya, mamanya kok jadi tren. Ya. Nama bapaknya Ahmad deh. Ahmad, padahal enggak. Kok jadi ngejek? Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita enggak pede dengan nama bapak mamanya, salah besar. Justru dalam Islam, nama orang tua itu kebanggaan. Bahkan bisa menjadi kunyah. Ya. Ibnu Abbas, gitu. Ibnu Abbas anak dari Pak Abbas. Bangga dong dengan orang punya orang tua enggak apa-apa. Saya bapak saya Ishak. Jadi aku bangga bapak Ishak. Ibnu Ishak enggak apa-apa. Jadi kita harus bangga. Kalau sekarang malah enggak mau. Nah, bapaknya sok nanti kita cari tahu dia apa. Berapa tahun dia ini? Ya kan, betul apa enggak nih? Satu itu enggak ngerti. Ada enggak sih yang ingin nama bapak ini? Nah, santai tadi, jangan sabar ya. Nanti saya kan disuruh bapak ini. Jadi jangan sama terjadi itu. Ada yang sampai 6 tahun, ya, sekolah SMP, SMA, aku belum tahu nama bapak, ya. Nanti kalau bapak aku terkejut, kalau bapak aku terkejut. Ah, namanya bapak. Sumpah nolak ya, ya. Hece pula kalau bila. Kalau kita siap bangga, bapak saya namanya Ishak. Bangga harusnya begitu. Ya. Ini banyak Ibnu Sirin. Anaknya Sirin. Ibnu itu artinya anak. Ibnu. Ya, jadi kalau kita mau menisbahkan nama panggilan kita dengan nama bapak kita boleh. Gitu. Misalnya terjadi Ibnu Syamsuddin. Boleh. Gitu. Ya. Bang Hendri siapa ayahnya? Isnin. Isnin. Nah, Ibnu Isnin. Memang bagus. Bisa dengan punya kita sebagai anak pakai nama bapak atau kita sebagai bapak pakai nama anak. Abu. Ya, boleh. Ustaz Zaki anaknya Syafi, Abu Syafi. Boleh, bagus. Ya, dengan menyebutkan nama anaknya kunyah. Kunyah ini bagus, kata-kata yang digunakan dalam adab Islam dari dulu. Jadi jangan sampai orang tua namanya adalah menjadi aib dalam bahasa kita. Ini harus diubah, ini kerja keras di para guru ini. Ya, didoktrin kepada anak-anak agar bangga memiliki nama ayahnya itu, diketahui nama ayahnya bangga. Kenapa? Karena mereka orang yang berperan besar dalam kehidupan saya. Saya tidak jadi begini tanpa didikan perantara tangan dan wasilah mereka. Dan itu jangan
sampai gak mau diketahui sama orang tuanya. Kenapa? Karena suka jadi celahan orang. Dan kalau Anda dibikin orang misalnya, ya Anda punya anak, adik di sekolah begitu, bilang jangan dibalas sepatah kata pun. Sedikit aja. Ya. Dulu begitu saya di Tanjung Pinang ini paling sering ngatain sama bapak, nggak tahu jadi trending sih gue ya. Saya senyum-senyum aja. Isalan kau, memang aku anak Isa. Mengapa? Gak sakit juga dia bilang itu. Nah, karena kita balas. Bisa kalau bapaknya tanya kawan sampai seharian nanya nama bapaknya untuk mengijin. Dan kalau gara-gara karyamu itu orang tuamu dicela, maka engkau telah membuat karya dosa besar kepada orang tuamu. Makanya Nabi mengistilahkan kita ngapain orang tua orang lain sama juga membalikkan kepada orang tua kita. Jadi masuk dosa besar. Gitu, ya. Dan walaupun tidak ada kontraten, tidak ada kontraten, kita doang yang mengatai nama orang tua orang lain, itu pun sudah dosa besar. Karena itu yang dikatai orang tua, orang yang berperan penting dalam kehidupan sahabat kita itu. Ya, mulai sekarang kita tutup buku sebesar-besarnya. Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, beliau mengatakan sebuah asar yang statusnya hasan dalam sanadnya, ya. Beliau mengatakan minal kabair 'inda Allah Ta'ala, termasuk dosa besar di sisi Allah, ay yastasibu rajul liwalidihi, ya, orang seseorang menjadi penyebab orang lain menghina kedua orang tuanya karena lisannya. Jadi dikatakan termasuk dosa-dosa besar, ya. Nah, sekarang kita berikutnya, kenapa sih dalam bab orang tua itu ancamannya begitu mengerikan? Karena ya banyak dosa-dosa itu, kalau kamu lakukan ini nanti kamu diazab di akhirat. Kalau kamu lakukan ini nanti kamu diazab di neraka. Tapi untuk bab orang tua azabnya dunia akhirat. Hukumannya. Karena itu bab paling riskan untuk dibiarkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini diriwayatkan dari Abu Bakrah. Apa kata Nabi? Ma min dzambin ajdar. Ya, bahkan bahasanya ajdar. Tidak ada dosa yang lebih pantas ayyu ajdina li sahibihi al-uba, yang hukuman akibatnya dipercepat. Ya. Dipercepat. Tidak ada dosa yang paling besar, yang menyelidikan, yang lebih pantas untuk dipercepat hukumannya, ma'ama yang dahilu lahu minal bagi wa mati'an terbahim. Ya. Yang pertama adalah maksiat yang melampaui batas dan merusaknya hubungan silaturahim, apalagi semua. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan atau memutuskan hubungan baik dengan orang tua karena masalah, karena lisan kita, karena kelakuan kita, maka orang ini akan terancam yu'ajjil, dipercepat azabnya oleh Allah. Ya. Apa yang dipercepat? Yang pertama, nanti di dunia dia akan dapat percepatan hukuman disebutkan listri. Makanya ada orang yang udah usaha mati-matian jungkir balik sama sini pun belum bisa jalan usahanya, rupanya ada masalah sama orang tua, sama bapaknya. Kadang-kadang anak laki-laki sering bertengkar sama orang tua karena masalah prinsip, bahkan yang tidak prinsip. Ini hati-hati ya. Di tanah mulai ini sampai jadi bab khusus, walaupun sebenarnya harus jadi kritik sosial. Jadi di tanah mulai ini saya termasuk, kalau ada anak mirip sama bapaknya, maka nanti berkelahi, dibeli dia. Ini gak ada bagus. Walaupun saya termasuk yang melakukan itu keluarga kami. Jadi saya itu punya ibu belia. Kenapa dulu saya sama bapak saya mungkin disebutin, katanya. Mungkin disebutin dengan bapak dia nanti berkelahi. Dijual lah dengan uang 100 rupiah, murah pula tuh. Mungkin 100 dinar keren kan? Ini 100 dan ibu saya itu dulu di RS2 Belusi, ibu bidan Mulyanti,
yang tahu kan di Pramuka sini ada bidang durian itu ibu angkat saya, ya. Bahkan dia bilang di rumahnya masih simpan foto saya dan uang intinya masih disimpan, ya. Di kebiasaan orang Melayu biasanya begitu, dibelikan ditimbit kupingnya, ya kan, supaya tidak berkelahi. Udah ditimbit juga kelahi juga, ya. Pokoknya termasuk tradisi yang saya kritisi itu, ya. Jadi tidak ada berkelahi atau tidak itu tergantung akhlak dan pembinaannya sebenarnya. Mau ditimbit sampai bolong-bolong telinganya, adabnya yang diajarkan dia masuk berkelahi. Ya, jadi ini jadi perhatian kita. Karena itu, ya, jangan pernah ada kesalahan atau permasalahan dengan orang tua yang terbiarkan berlama-lama. Kalau kita tidak mau ada ancaman al-uqubah, uqubah itu hukuman berat. Ya, an-yu'ajjilalahu al-uqubah bahasanya. An-yu'ajjil dari kata ajjala yu'ajjilu, dipercepat buat dia hukuman. Ya, kalau dengar kata-kata ajilan itu artinya dipercepat. Makanya kalau orang sakit kita doakan gimana? Kalau laki-laki syafa'allahu ajilan, semoga engkau disembuhkan oleh Allah segera. Tapi kalau hanya nggak terbaca ain, ajilan artinya ditunda ajal. Ya, jangan bulan doain setengah-setengah. Syafa'allahu ajilan deh. Jadi aku suruh sakit lama-lama, semoga Allah menyembuhkan kamu di bunda ajilan, ya. Jadi jangan. Jadi kemarin ada video viral di dalam Ustaz, video dari kiriman dari Timur Tengah, bapak ngajarin anaknya doa, ya. Ikutin saya yang anak putrinya umur 5 tahun. Allahumma arham Islam wal muslimin, Allahumma arham Islam wal muslimin, Allahumma zawwij qalbi ajilan wa ajilan. Allahumma zawwij la haula wa la artinya apa? Ya Allah, saya hilah umat Islam dan kaum muslimin. Allahumma zawwij abi ajilan wa ajilan. Ya Allah, nikahkan abi lagi yang kedua kali cepat-cepat. Ketahanannya wallahi la ya abi. Tahu kan? Untung anaknya bahasa apa? Kalau orang Indonesia, amin 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 amin. Hati-hati ya, umum ya. Kalau ada bapak saja di doa ini, dia udah kebelet tiga lagi tuh. Allahumma zawwij abi zawwij, dari kata zawwajnya yuzawwij yuzawwij. Ya. Pinter pula bapak nih ngajarin anaknya. Kan doa anak yang soleh gitu ya. Anaknya bapak, ujungnya orang anak. Pasti dia sebut Allahumma zawwij abi aja. Lah Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti saya kirim video itu. Ya. Tapi kemarin yang kirim video itu satu-satu yang diterjemahin buat ketawa-ketawa buat para ustaz gitu ya. Orang yang ngomong apa sih ketawa-tawa, apa sih ketawa-tawa, gak tau. Rupanya si bapak modus mengolah anaknya doakan Allah buat sahabat Nabi. Nanti kalau lagi sama ibunya sholat suruh membaca doa ibu maksudnya, ya. Kalau ibunya udah api banget itu katanya gitu ya, modus ya umumnya. Kemudian yang ke-14 adalah mustajabnya doa orang tua. Nah, kalian hati-hati. Kalian ini buat orang, tadi kan kita banyak komentar kita sebagai anak ini buat para orang tua hati-hati. Jangan menuntut sekaligus. Jangan mendoakan yang salah. Nanti kau menyesal seumur hidupmu karena doa itu orang tua. Apalagi kalau anak lagi bandel mendolimi anda, doa anda naik statusnya menjadi doa mustajab indallah. Doa yang dikabulkan cepat di sisi Allah. Karena itu jangan pernah mengutuk yang jelek-jelek, ya. Nah, rupanya di dalam Islam ada tiga golongan. Salatu da'wah mustajabat lahunna la syakka fihi. Ada tiga golongan yang doanya itu mustajab di sisi Allah. Kalau antum berada di tiga kondisi ini banyaklah berdoa. Kalau antum berhadapan dengan orang yang berkondisi ini, hati-hati. Ya. Salatu da'wah ada tiga doa mustajabat lahunna la syakka fihi. Ya, yang mustajab tidak ada keraguan di dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi.
Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ittaqi da'watal madzlum, hati-hati kamu sama doa orang zalim. Makanya kalau kita merasa lagi dizalimi, disakiti orang, cepat-cepat berdoa. Tapi jangan doa pula membalas pula. Ya Allah, matikan cepatnya dia. Jangan. Ya. Doa yang baik-baik, yang paling baik apa kalau ada orang yang bikin kamu kesal? Hadahullah, hadahullah. Ya Allah, berikanlah kebaikan sama dia. Bagaimana pun caranya? Ada yang gara-gara doa temannya yang dizalimi, dia akhirnya dapat petunjuk. Bermasalah pinjam barang kawannya yang dia untuk mabok dijual. Kawannya dijual di pinggir di doa yang bagus. Ya kan? Apa doanya dia? Ya Allah, kasih dia petunjuk supaya jadi orang yang taat. Akhirnya apa kejadiannya? Dia tabrakan, terus pinggangnya nancep ke pagi orang. Ini ada dengan saya, siapa dia? Penuh mabok itu, petunjuk. Setelah itu dia coba waktu di rumah sakit dijemur oleh kawan-kawan pada dari akhirnya dia coba jadi orang yang taat, sholat di waktu, pakai gamis terus, bahkan menjadi dai di jalan Allah. Kenapa? Waktu dia tajam karena dia lihat makhluk Allah untuk melakukan tersebut. Nah yang saya kulik ini rumah kawannya apa? Ya pas ditanya, kok waktu di jalan ini sampai kejadian begitu doanya apa? Ya supaya kita sehingga ada. Terus apa lagi? Ya biar aja, kalau dia dicelakaan, mana tahu dia dapat hidayah katanya. Kan bisa saja hidayah kalau datang dengan musibah kan gitu. Waduh ini gawat ini, karena ada kuatan waktu. Kita tuh harus sadar kalau ada kita pernah nyakitin orang, kemudian ada sesuatu yang menimpa kita. Ini pernah terjadi kisah Julai. Tadi saya itu gajian kita dengan kisah Julai. Jadi jangan sampai kita menerima orang tua orang lain karena terima nanti karena doa dia sangat mustajab di posisi itu, ya. Nah sebaliknya kalau anda dalam posisi dizalimi, doakan yang baik-baik, ya, doakan yang baik-baik. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang yang sedang perjalanan. Orang yang musafir itu doanya mustajab. Karena itu dalam Islam, kalau ada orang musafir, justru kita minta doa dia. Ya, kita minta doa dia. Kalau kita terbalik, orang mau pamit minta doanya. Tapi yang mau ditinggalin lupa minta doanya si musafir. Artinya doakannya supaya saya selamat ya. Nanti di perjalanan doain aku juga. Begini yang betul, yang sunnah. Karena orang yang sedang perjalanan mustajab. Kenapa orang yang sedang perjalanan mustajab? Karena as-safar al-adha. Karena perjalanan termasuk dari siksaan. Orang yang sabar, ya, orang yang kalau di perjalanan tersiksa, karena itu puasa boleh dua kali, ya, itu sholat boleh diringkas, sholat boleh dijamak, dari dalam keadaan tersiksa dengan perjalanan itu. Yang ketiga, wadah watul walidaini ala waladihima, ya. Yang ketiga, doa orang tua kepada kedua anaknya, mustajab. Karena itu jangan sampai ayah bunda kalau kesel sama anak mengutuk dengan doa yang tidak baik. Jangan, hati-hati yang disana orang tua, nanti kamu menyesal. Karena apa? Kalau orang lain bilang bertuah itu mustajab maksudnya. Mulut itu bertuah kalau anak lagi dikiri. Mulut itu mustajab maksudnya begitu. Bukan artinya punya sihir, bukan. Bertuah itu mustajab. Nah ini ada banyak yang ibu ketika kesel sama anaknya, ibu gak boleh dikasih tahu anak-anak. Jungsep nanti kalau jalan betul alatnya terbalik. Wah nangis ya Allah. Untung aku bilang jungsep, aku bilang mati, kok mati ya nanti. Jangan doa yang baik, mulutku bilang ini kelaku dia. Karena ini terjadi di ibunda umminya Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang sering jadi imam di Masjidil Haram, yang familiar ada yang dipakai orang Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Padahal dengan nada begitu, itu semuanya ya nadanya sesudahnya semuanya ditiru oleh orang Indonesia. Ya. Akhirnya sesudah itu aku kecil suka gangguin tamu yang datang rumah. Jadi kalau ada tamu mamanya minum, diubat dia minumnya. Kesal kan dia? Kesal dong, minum bukan buat kamu.
di depan tamu kadang orang tua susah memalakan. Jadi menggerutu. Jadi kalau ada tamu, dia begitu kelakuannya. Kalau nggak ada tamu, nggak minum pula kan? Gila. Kadang-kadang anak kita tuh overacting kalau ada orang, bener nggak? Kadang-kadang gaya-gaya macam-macam bertingkah. Nah, saya begini dulu, kalau ada tamu, saya minta sesuatu kalau ada tamu, pasti dikasih. Itu tandanya dia dari pintu udah cerdas. Betul nggak? Sampai juga begitu kejutan. Iya, sama berarti kita. Berarti kita satu aliran dulu. Aliran minta duit kalau ada tamu. Karena kalau ada tamu, kalau mau ngomong kita, minta duit mah, mau ngomongin bestol-bestolan. Nanti lagi, ketua duit udah mau, mama tiga mau kita lagi lama-lama kan. Jadi ini, akhirnya sukses. Makanya kedatangan tamu itu anugerah bagi saya waktu saya kecil. Karena kita bisa menangkali kondisi itu. Nah, kata mamanya, ya, gerak kan setiap orang tamu begitu kata mamanya si Daish bilang ya jangan Allah imaman ya fi masjid haram gara-gara kesel kamu ini mama sumpah nanti jadi imam masjid haram mama sumpah itu cantik rupanya ya jadi imam masjid haram karena itu si Daish kalau boleh bercerama ditanya bagaimana sih kiat-kiatnya engkau bisa menjadi imam menjadi haram. Dan saya menceritakan kisah ini. Ya, dulu umi saya sering kesal sama saya. Cuma beliau mendoakan saya saat lagi kesal. Dia dapat dua doanya. Pertama doa orang tua kepada anak. Yang kedua lagi bingung ini sama anaknya. Maka dia dapat double mustajab. Kalau pengen double gain. Double gain. Double gain. Bahasa kebas yang tahu dia. Double gain. Itu artinya kombo. Berarti mendapatkan dua senjata sekaligus. Ya, nah ini yang dilakukan oleh ibundanya Syekh Daish akhirnya beliau jadi imam mengharap salah satunya adalah keikhlasan doa mamanya. Jadi begitu jangan sampai hari ini orang tua banyak mengurung anak dengan kata-kata yang tidak baik. Justru ada penutup rezekinya. Karena anaknya bandel, aku doain mudah-mudahan kau susah hidup ya kalau nggak menurut mama. Jangan begitu ya. Nanti kalau dia susah sekecil-kecilnya kamu juga yang sedih ya. Nah terakhir menutup kajian kita, saya ingin menceritakan tentang Juraij. Saya lupa sudah diceritakan atau belum, tapi saya ceritain dari dia ya. Nah hadis sahih ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ma takallama mauludun minan nasi bil mahdi ya. Tidaklah ada dua anak yang lahir masih bayi bisa bicara saat masih dibuai illa Isa bin Maryam alaihi salam wa sahibu Julai. Jadi kecuali dua bayi di dunia ini yaitu Isa waktu masih bayi dan bayi yang ada dalam kisahnya Julai. Di dunia ini bayi yang bisa ngomong cuma dua ya, bayi anak dari pelacur pezina zaman Julai dan bayinya Nabi Isa bin Maryam. Selain itu enggak ada yang bisa. Ngomongnya betul-betul ngomong. Nabi Isa itu kan ngomong rata-rata bayi yang dua ini ngomong karena untuk menyanggah fitnah yang waktu itu berlaku. Fitnahnya apa? Bahwa Maryam itu zina, wanita pezina. Karena secara logis gak mungkin Maryam bisa punya anak, mengandung anak tanpa ada hubungan biologis. Gak masuk akalnya. Akhirnya fitnah itu bergulir dan lalu biarkan nanti Allah akan jawab fitnahnya dengan mukjizat. Sebagai berpesan banyak orang masuk Islam dan memang Maryam ini maaf ya, Maryam ini nggak seperti banyak perempuan hari ini. Dia itu jarang dilihat laki-laki, bukan? Jangankan disenggol, dilihat aja jarang. Jadi buat laki-laki di sekitar tinggal Maryam, muka perempuan yang paling jarang nampak adalah sosok Maryam. Kalau sekarang perempuan bertempat di Instagram untuk menjadi makanya saya kurang senang kalau perempuan main Instagram. Gak senang. Ya, tanya sama istri saya izin gak main Instagram? Tidak ada izin. Dari mana cepat. Aku yang belikan benda, dia mulai nikmati. Kadang-kadang gue udah gitu, gitu kan? Ya? Dia yang beli benda orang lain nih, waktu itu dia semua orang. Maryam itu hampir tidak keluar kalau tidak ada hajat. Makanya ketika dituduh dia berzina, nuduhnya mustahil,
tapi punya anak tanpa suami mustahil, kan gitu juga. Karena itu orang-orang menghubungi dengan yang logis, ya dia bisa menghubungi dengan yang tohid, gak mungkin, pasti dia mulai lagi-lagi masuk sampai akhirnya gelisah dia. Nah ketika lahir Isa bisa ngomong, ini Abdullah, katanya aku adalah abang Allah, ataniyah kitab waja'alani nabiya, aku diturunkan kitab kepada saya Injil dan aku nanti dijadikan nabi. Hayat semua orang masuk Islam akhirnya. Dijawab dengan bayi yang bisa bicara. Yang kedua tentang Julais. Cukup gak bicara hari ini itu? Satu lalu-lalu nanti aja. Tanggung. Kalau Pak Lu bisa ngomong, mana bisa cakap begitu gitu kan? Soman dan dakwahnya di sini. Ya. Kemudian ditanya dari kan Nabi cerita ini, kira ya Nabi Allah, ya Nabi, wa masrahi Julais. Apa yang dimaksud anak di kisahnya di zamannya Julais, kata para sahabat. Akhirnya Nabi ceritakan kisah Julais, ya. Fa inna Julaijan kana rajulan dhahiban fi sulthatil bal. Julais itu pada masanya, masa ini khilaf antara ulama kapan terjadinya, tapi ambil lagi nilainya. Ada yang mengatakan Bani Israel, ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan sebelum Nabi, sebelum lama dekadinya. Tapi intinya bukan itu, intinya adalah ibrahnya, jalan cerita yang menjadi pelajaran. Kata Nabi, Julaik itu seorang laki-laki rahibat, ya rahib ini ahli ibadah. Fi sum'atin lahu, dia ini sukanya beruzlah, bertahanus, punya rumah ibadah sendiri, rajin ibadah, bahkan dia punya satu tempat ibadah di atas gunung supaya menjauhi hidup-hidup dunia. Jadi Julaik ini suka beribadah di atas gunung. Nah, dia di puncaknya, di bawahnya sikir, di lerengnya itu ada ra'i baqar ya'wi ila asfal sum'ati, persis di bawah dari tempat ibadah Julaik di gunung itu ada penggembala sapi tinggal di situ, punya kandang sapinya. Ya, ra'i ini, ra'i itu artinya pengatur penggembala. Karena itu di dalam hadis tentang kepemimpinan, kulluhum ra'i, kalian semua mengatur. Karena itu para nabi sebelum bisa membina umatnya, nabi itu banyak yang backgroundnya penggembala ternak. Salah satu orang jiwa kepemimpinan, dia suka penggembala. Ya, orang yang punya jiwa kepemimpinan, dia suka penggembala, dia suka dengan ternak. Karena dia bisa mengatur hewan dengan baik, jadi dia sudah punya leadership dan manajerial yang bagus. Lihat, ya. Nah ini kalau lihat pemimpin nanya, tentang ini bagus ya. Kemudian wakana timurah tumbin ahli korya tahtani fikiran rahi. Satu hari ini si rahi bakar, si pengembara sapi ini suka berzina. Satu hari naiklah ke lereng gunung seorang wanita dari kampung tersebut di kampungnya Julais, ya. Fa'atat kumuhu yaum, ya. Maka satu hari mereka berzina dengan mereka berdua berzina, yang tempatnya itu kan gak jauh dari Julaik di atas, jadi lerengnya sedikit. Bahkan dalam hadis ini asfala sawmati, asfal itu di bawah, sawmati tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya perlu kita bilang macam musola kecil kan begitu, ya. Nah satu hari Julaik didatangi oleh ibunya. Faqala, maka ibunya sampai di rumah, ya Julaik, saya seperti sama seperti ibu Anda panggil Anda. Ya. Panggil kita Marisa, Marisa dipanggil. Gitu ya. Mona, Mona dipanggil. Ya. Wa huwa yusalli, saat itu Julaik lagi sholat. Allahu Akbar, sholatnya sunnah tadi, ya. Para ulama ada yang menafsirkan sholat duha. Ada yang mengatakan sholat tahajud, sementara orang datang keluar nggak mungkin yang dua malam. Akhirnya pendapat yang terkuat adalah dia sedang sholat duha. Faqala fi nafsihi, maka dia berujar dalam hatinya si Julaij ini. Ya, apa kata Julaij? Ummi wa sholati. Jawab mama atau sholatnya. Dia sebenarnya sudah bimbang. Ya sudah bimbang dan di sini keputusannya memang salah. Ya.
Akhirnya faro'a agil fil sholatahu, maka dia ambil jalan terusin sholat aja lah, mama biarin gitu kan, gitu ya. Tapi dia lagi sholat dan sholatnya ini sunnah, akhirnya dia teruskan sholatnya. Thumma sholat bihi tsaniyah, ya tsani. Kemudian mamanya panggil dua kali, lagi-lagi curai bilang umi ke sholat ya, mama ke sholat. Jadi keputusannya jujurnya untuk langsungkan sholat. Kemudian mamanya sampai 3 kali panggil, ya. Sampai 3 kali udah kepanggil tapi ya. Mungkin ada kalau dipanggil orang tua seperti ini, orang tua panggil sekali, Anda sudah ditahir-tahir, terusin deh, gak apa-apa. Atau sudah disujud terakhir, masih bisa cepat kan. Terusin, panggil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan, setelah selesai sholat. Tapi kalau belum mulai, baru wali amin bacanya amma ya tersa'alu mama berseluruh kerahsian wulpah sebetulnya sudah bersama Allah dan Allah juga memerintahkan kita menjaga hubungan baik kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya cepat. Pernah ada seseorang yang lagi sholat dipanggil lagi dicuekin ditegur sama Nabi apa rata akhirnya di Taulillah, apakah kau tidak memikirkan tentang firman Allah ya ayolah lina amanus najibu lillahi wa rasulihi ya, karena yang orang-orang beriman penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya idha da'aku kalau memanggil kalian, jadi Allah sejulah akhirnya julain sobat terus falam malam yujibah haqqar sudah beberapa kali tidak dijawab maka kata ibunya la amanat Allahu ya julain hatta tardu'a fi wajhi mubisan wahai Junaid, tidaklah nanti kau mati sebelum kau mati nanti ya. Kalau kau mati, tidaklah kau akan dimatikan Allah maksudnya begitu kecuali kau akan melihat wajah-wajah bersinar dalam matamu kau dipilih pelacur ini jumpa yang salah mohon maaf ibu-ibu, don't try this at all ini bisa, bukan perlu ditiru ya, yang ditiru nanti ya. Justru kita ambil pelajaran, dihabis juga nih, nyumpahin anak dihabis juga sih, ikutinlah. Ya, ya. Akhirnya, Thumman sholat fa'udiyal malik bitilkal mar'ah. Ya, akhirnya ibunya pergi dengan keadaan tersakiti. Dia sudah doakan, Julaid, tidaklah kau arti akan mati, sebelum kau mati kamu akan lihat wajah-wajah pelacur dan berzina. Ini dihinakan, ibunya minta dia dihinakan. Sebelum matinya, gak boleh mati sebelum ibu nah, gitu ya. Akhirnya ibunya pulang dalam keadaan kesal. Nah, wanita yang pernah berzina, sering berzina dengan penggembala sapi itu akhirnya hamil ya. Dengan kasus ibu Julai datang itu dia sudah HPL ya. HPL ya. Hari pikir lahir. Nah, hari lahir dikit lagi ya. Udah dikit lagi hari lahir. Kemudian Fakutiyal Malik bintilkan marah wanita yang di kampungnya ini adalah kampungnya kalau ada orang zina itu air besar heboh saya dalam kampung raja ini biasa memutuskan perkara itu siapa yang berzina dihukum siapa yang menghamili dihukum gitu ya. Dan perempuan ini zina dengan penggembala sapi dia sudah hamil sudah mau melahirkan kasusnya sampai di kerajaan dipanggil ya. Ketika dipanggil, takolah firman, hei kamu wanita, kenapa kamu berzina? Kamu belum pernah menikah. Siapa yang hamili kamu? Akhirnya Allah jadikan, jadi ini ngomongkan doa namanya, dia bilang, Julaid. Yang menghamili saya, Julaid, yang di atas gunung. Padahal tetangganya, Allah ingin bakorkan pengembalaan sapi. Tapi dia menyinggung fitnah Julaid, dia bilang, Julaid. Rajanya enggak percaya, karena dia ibadah terkenal. Kata rajanya begini, as-sahibu sawma'ah apakah ahli ibadah itu yang suka beribadah di musholahnya dia kolak kata orang dari India nah, iya nama ini saya oke, saya ingin berpulang rajanya kesal, idamu sawma'ah wah, kalau begini orang ibadah ini cuma pencitraan rupanya dia adalah seorang yang akhlaknya busuk. Kata raja, ihdamu, hancurkan wahai yang satpol PP-nya saya perintahkan kalian, hancurkan itu semua tempat ibadah di Julai fa'atu nibi, datangkan dia ke hadapan saya
fadallu sawmatahu bil fuhus. Akhirnya orang-orang yang disuruh oleh Malik raja ini menghancurkan dengan kapak hancur lah tempat ibadah dulu yang sedih. Saya nggak ngapa-ngapain ibadahnya difitnah. Jadi hidupnya kita jadi orang baik, omong yang baik, mengatakan yang baik difitnah juga. Ya, cuma kan dia punya satu kesalahan yaitu tidak menjawab panggilan dari ibunya tercinta. Ya. Kemudian dihancurkan, dipanggil jurah yang panjang alunya yang tidak memiliki dihakli, diikat tangannya ke leher ke belakang, semua tersangkal begitu. Tumpang tolak memilih, nomor memilih alam pemisah. Ya. Kemudian dipanggil oleh raja, apakah kamu betul-betul orang yang berzina? Sebelum dipanggil oleh raja, dia ditenteng. Ditenteng dengan cara tidak hormat, tangannya diikat di leher, di belakang, oleh petugas sebelum dibawa diketawai sama komplek lokalisasi. Jadi ada di situ tinggal pelacur-pelacur, tiba-tiba jurai lewat diomongin sama para pezina itu, karena pezina itu pun percaya ibadah kalau sebenarnya suka juga dengan barang begitu, diketawai sama orang ya, suka juga dengan barang itu, dengan maksiat itu. Nah, diketawai itu jurai-jurai ibadah-ibadah zina, ibadah-ibadah zina diajarkan dia, mengajarkan dia dua ibunya kan, yang pengen jadi yang memisah wanita-wanita yang pelacur itu berzina. Farahuna fatabasa, ya, wahuna yang dulu na ilai ibnas. Waktu begitu dia sudah mulai tersenyum dulu. Ini ada yang nggak beres. Kayaknya aku salah sesuatu. Akhirnya dibawa kepada raja. Bapaklah balik mata suhati. Ya. Kemudian dikonfrontir antara dia dan wanita yang kami. Dikonfrontir, ditemukan. Ya. Akhirnya kata Juhel, apa ini Juhel lakukan? Tidak, saya tak pernah lakukan. Kata wanita itu, ditanya, betul, ini dia laki-laki Juhel yang menghamili kamu. Betul, iya Juhel. Ya, Juhel menghamili saya. Kata lagi, apalagi kamu mengiranya sudah bersaksi. Akhirnya kata Juhel itu apa? Ya. Aina hadha sabir, kalau gitu, ya, aku minta izin kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. Mana anak kecilnya? Panggil kalau memang sudah kasih dan dia bilang, itu anak saya. Dikirain kontes DNA baru ya, dan belum ada waktu itu tes DNA ya, atau mau dilihat wajahnya diri gitu ya. Akhirnya dipanggil ya, lagi ada hidup lagi di gendong sama yang asuh. Kata Juhel, minta dipanggil di hadapan raja kalau memang dia itu anak saya ya. Kemudian didatangkanlah anak itu masih bayi baru lahir. Kemudian Juhel bertanya di depan semua, ya pula man abuka? Kata orang gila ini pula anak baik itu ngomong iya, tapi dia ingat ibadah ya Allah, jadikan mustajab dia punya permintaan dan dia pun tidak melakukan, cuma dia ada kesalahan sedikit dihukum oleh keadaan karena pelajarannya tidak cepat menerima panggilan orang tua. Man abuka? Ditanya, siapa? Ayahmu. Orang ketawai saat orang sedang mengetawai dia, Allah'i bakar, katanya Allah'i bakar, katanya. Duh, bisa ngomong masih bayi, masih merah begitu. Siapa bapakmu? Penggembala sapi, katanya. Orang-orang kaget semua. Masya Allah, bayi bisa ngomong, ya gak mungkin bohong. Kalau zaman sekarang, settingan nih. Settingan. Ya gak mungkin settingan. Belum ada YouTube, ya. Belum ada settingnya, ya, dan belum ada speaker-speaker atau zaman Julai. Tapi betul semuanya nanti, bayi ini betul-betul ngomong. Akhirnya semua orang dan aku merasa bersalah, dan masuk sang raja. Wanita ini akhirnya, ya, pasti lihat rupanya udah mukanya gini dengan pengembara sapi, ya, tapi bisa bohong lagi nanti gitu, ya. Dan bisa bohong sesuai dengan perkataannya. Dan semua orang akhirnya banyak mohonlah kepada Juhel sampai raja mengatakan anna ja'alu sum'ataka bidda'ah Juhel, atas nama permintaan maaf saya dan keluarga, apakah kami akan membangunkan musola kamu dari emas, boleh gak sebagai penebus kesalahan? Kata Juhel, ya gak usah rotuha kapaka, dan bikin aja seperti awal kembali waktu kalian hancurkan ya. Apa lagi tak bersangka tiba-tiba harus ngomong, jadi Juhel senyum-senyum. Adalah keadaan tempat ibadahnya hancur, tapi Juhel kok senyum-senyum? Kata raja, kenapa kau senyum-senyum Juhel?
bukan yang kamu baru lalu cinta. Tidak ada julen. Akwar alaqtuhu, aku baru sadar satu perkara sekarang. Kenapa? Aku begini karena doa ibuku. Jadi waktu kejadian itu, julen juga mencari tahu ibunya datang dan ibunya kesal sampai ibunya mendoakannya dengan kata-kata itu. Dia baru sadar waktu kejadian itu, benar aku melihat wajah-wajah wanita bersinar dan aku sampai begini karena doa ibu. Akhirnya mulai hari itu Juliet tidak pernah mengabaikan panggilan ibunya barang satu kali panggilan itu. Ya, nah ini satu pelajaran buat kita, buat para anak, jangan mengabaikan panggilan orang tua, prioritaskanlah. Dan ini semua kita harus berusaha mengikhtiar melakukannya. Dan yang kedua, ibu itu punya lisan yang mustajab. Jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek. Ya, untuk Juliet, orang soleh dan bisa dengan izin Allah dibantu bahwa dia bisa ngomong. Nah kalau anak sekarang dituduh zina, masuk lokak, bayi siapa yang ngomong lagi? Tidak mungkin. Nah karena nanti bayi yang bisa ngomong di berdua. Jangan sampai kejadian begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu mau tanya? Bapak Ibu ada yang mau tanya? Teman-teman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita sebagai anak yang berkeluarga, apabila kita mempunyai anak, meminta orang tua mengasuh anak kita, apakah termasuk dosa besar? Kita punya anak, kemudian meminta orang tua untuk mengasuhnya, ya apakah termasuk dosa besar? Jawabannya tidak dosa besar, cuma dosa sedang. Ini banyak salah kaprah ya. Banyak kita kalau punya anak nyuruh mama kita pulang merawat anak kita. Sementara dalam Islam tidak ada kewajiban nenek ngasuh cucunya, tidak ada kewajiban. Ya tidak ada kewajiban nenek ngasuh cucunya. Yang wajib siapa? Mama bapaknya. Ya. Kemudian bagaimana neneknya? Neneknya dan kakeknya itu bermain. Haknya adalah bermain dengan cucunya. Ya. Ini namanya double zalim. Kenapa? Waktu kecil dia mungkin kau juga merawat kau juga, gak tidur gara-gara kau. Kau udah punya produksi pula, hasil produksinya kau susahin lagi. Kan gitu, jadi dua kali ini susahin dia. Karena itu kalau ada orang tua, dan saya dapat banyak pengaduan, yang nenek ini terbebani dengan anaknya yang suka biar dia kerja cari duit, anaknya disuruh masuk, memang mamaku babysitter. Ya, ada yang begini pak, dia daripada dia babysitter kan kalau mama cuma punya duit dia cukup makan di rumah. Ya. Jadi dia kasih makan mamanya dengan imbalan nyelawat anaknya, inilah zalim. Karena apa? Jangan pernah menyakiti dia. Dia itu sudah merawat kita capek-capek. Anak kita lahir, dia itu kasih ibadah. Justru anaknya berbakti dan membiarkan kedua orang tuanya tidak sibuk dengan perkara dunia, membantunya ibadah sebesar mungkin. Mama kau sangat berlebihan. Mama mau masak sekali-kali aja ya, Pak. Yang lain mau ibadah, pokoknya mama tinggal makan. Itu yang harus kita lakukan sama orang tua, berbalik keadaannya. Dulu kan kita tinggal makan. Buang air celananya dia yang ceboi. Sekarang anakmu buang air suruh dia yang ceboi. Sementara mama dan bapak kita tidak ada kewajiban menawarkan itu. Yang wajib itu kita. Teman di rumah ya, lebih baik anda sewa babysitter daripada anda memperkerjakan orang tua yang sebenarnya pengen baca Quran. Cuma gara-gara cucu yang positifnya dia tidak bisa baca Quran. Kesian dong dia. Kau merantut hak-haknya. Tapi kalau sesekali, nah cucu nenek mau sini lah, itu boleh dia minta, jangan dijadikan pengasuh, zalim. Besok harus mencari babysitter semua. Tidak apa, saya ingin menyelamatkan hak para kakek dan nenek. Benar tak? Iya, benar.
Saya tahu karena Islam itu pasti memandang maslahatan. Karena ini jangan sekali nenek dan kakek itu tugasnya main sama anakmu, main aja ya, bukan perawat, bukan. Gak ada. Kecuali misalnya istiwa lahiran yang supaya diajarin sama mamanya tidak ingin. Tapi jangan begitu. Ada yang seorang nenek baru lahir cucunya gak mengajar, kenapa? Disebut dari cucu misalnya. Oh, sekalian ada begitu. Ya, dan saya banyak ada pengaduan buat, aku gak paham saya kalau ingin cucu. Ini kan saya udah lama udah lagi saya pengen ibadah. Banyak yang ada begitu, ada orang terdekat saya pun ada. Yang sampai terjadi. Ya jadi biarkan kakek nenek itu main sama cucunya, rawat itu kita. Kalau dia pengen ingat satu dua malam gak apa-apa, jangan jadikan dia babysitter. Nanti kita zalim kepada mereka semua. Karena mereka tidak ada kewajiban untuk itu, mereka hanya tinggal bermain. Ya. Jadi tugasnya adalah kita. Gitu. Oh tapi suaminya kerja, istrinya kerja, resign istrinya. Ngapain dong cari duit banyak-banyak untuk mendidik anak yang gini, orangnya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Percuma dong saya S1 saya gak kerja. S1 untuk diri anakmu. Tinggi-tinggi semua anakmu jadi lupa dengan pendidikan. Anak orang diajar, anak sendiri diabaikan. Akhirnya anaknya baik, bapaknya baik, isinya baik. Karena dididik mungkin orang yang gak berpendidikan agama, anaknya pada ngejauh. Ngomongnya macam-macam. Karena anak itu nanti ikut, petaknya ikut siapa yang dididiknya. Ya, jadi bagus pertanyaannya. Jadi buat yang lain, jangan mengambil hak orang tua kita dengan ditipin anak kita. Karena haknya dia kan. Anda tugasnya kalau dia sudah tua, biarin dia ibadah, semua fasilitas kasih. Mau apa? Sajadah banyak beli. Mau ada tiket beli. Mau apa? Pengajian antar kan? Itu harus tugasnya sama orang tua. Bukan hasil produksi kita dikasih ke dia juga. Apa katanya? Udah kalau cebokin, anak juga cebokin. Ya, jadi salah, terus dilurus. Ada lagi? Jangan subhanallah, berhamdika, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.